Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan malam ini menjadi awal kita untuk membangun bersama-sama Bandung Board Jazz Festival yang akan berlangsung di 2015. Selamat datang di Bumi Sangkuriang. Bumi Sangkuriang adalah tempat orang-orang Bandung berkiprah untuk menunjukkan kebolehannya dalam berkesenian dan juga untuk menonton apa-apa yang para seniman itu buat. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bumi Sangkuriang, diwakili oleh Ibu Ira, terus kepada orang tua anak-anak Jendela Ide yang setia menitipkan anaknya di kami di Jendela Ide dan berproses bersama-sama tumbuh dan berkembang. Pertama-tama kami merintis program kerjasama dengan berbagai komunitas di dalam maupun luar negeri itu sejak tahun 2000, jadi kira-kira 13 tahun yang lalu. Dan kerjasama ini mulai dari kerjasama yang kecil yang kemudian berkembang. Orang suka tanya, oh kayak bener nih, Jendela Ide bisa mengundang macam-macam talent dari luar. Nah, jadi sebenarnya ini bukan kerjasama yang berbasis industri, tetapi ini adalah kerjasama kebudayaan yang kemudian melibatkan sejumlah institusi-institusi budaya. Institusi dan kedutaan yang lain. Di luar kerjasama kami dengan berbagai macam komunitas lokal, di antaranya kami bekerja sama dengan Centre Culturel Français IFI Bandung. Di sini ada Monsieur Louis Plesset, dan juga kami bekerja sama dengan British Council, dengan Japan Foundation, untuk membangun sebuah dialog budaya, sebuah kerjasama antar individu, antar komunitas yang dapat membangun sebuah sebuah kerjasama yang mutual, sebuah kolaborasi yang berimbang di antara individu-individu, di antara komunitas.